yang paling sahih yang ada dalam Muwatta daripada As-Sa'ib bin Yazid bahwasanya bilangan rakaat yang Umar suruh itu ialah 11 rakaat. Ada riwayat Al-Imam Baihaqi sebut kata 20 rakaat. Tapi dalam riwayat 20 rakaat ni diriwayatkan melalui seorang rawi yang bernama Yazid bin Khasifah. Tapi ternyata riwayat Yazid bin Khasifah ni telah menyanggahi riwayat yang lebih kuat, iaitu riwayat dalam Muwatta. Dari segi disiplin ilmu periwayatan, apabila rawi itu walaupun dipercayai tapi menyanggahi orang yang lebih dipercayai kekuatan ingatannya, kekuatan kepercayaannya, maka dianggap riwayat itu sebagai syaz ataupun ganjil. Maka riwayat 20 ni sebenarnya ganjil, riwayat yang kuat 11. Namun begitu, sebenarnya syarak taklah pula menghalang untuk kita hadkan berapa bilangan sembahyang tarawih ni. Bahkan para ulama salaf sendiri, mereka ada kata tiga, ada yang sebut 41, ada yang sebut 39, ada yang sebut 29, ada sebut 19, dan berbagai-bagai pendapat tentang bilangan sebenar solat tarawih. Kalau kita refer kepada, rujuk kepada amalan Nabi, kita dapati Nabi sendiri baginda solat tarawih ini sebanyak 11 rakaat campur dengan witirah. Kerana Aisyah kata Rasulullah makana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazid fi Ramadan wala fi ghairi Ramadan ala 11 rakaat. Nabi tak pernah tambah, ni hadis Muslim, Bukhari Muslim, Nabi tak pernah tambah, tidak pada bulan Ramadan dan tidak juga pada luar Ramadan, lebih dari 11 rakaat. Nabi salat wa salla arba'an fala tas'al an tulihin wa husnihin, kata Aisyah hadis Muslim. Baginda sembahyang 4 rakaat kemudian berhenti sekejap rehat, 4 rakaat sekejap berhenti, kemudian bangunan solat 3 witir. Jangan kamu tanya tentang panjang dan eloknya solat itu, maksudnya panjang pun begitu Nabi tak menahan kan solat. Bila ditanya Nabi tentang solat malam, Nabi kata masna idza khasiya ahadukum as-subh falyutir biwahid. Sembahyang malam ni Nabi kata dua-dua, bila dah takut masuk waktu subuh witir satu. Jadi Nabi kata dua, buat lagi malam tu dua-dua. Boleh jadi orang tu buat dua-dua sampai 20, boleh jadi dia buat dua-dua sampai 40 pun boleh jadi. Nabi SAW tidak ada had. Maka saya nasihatkan orang Islam, dalam hal ni jangan berbalah dalam hal ni. Ada orang buat 20, ada orang buat 11. Kita tak payah balah. Tak patutlah kalau kita keluar berkeliling macam setengah tempat tu kata hanya 20 saja, yang lain terbelah tak sah. Ini tak patut, tak wajar. Yang buat 11 pun tak payah bising-bising orang yang buat 20. Kerana riwayat yang kata buat 20 itu, walaupun kita anggap lemah, tetapi ada juga di kalangan ulama hadis yang menyatakan dia tidak, kita tidak patut pinggirkan riwayat tu. Kita anggaplah Umar memerintahkan ada malam buat 11, ada malam buat 20. Jadi oleh kerana itu ada masjid buat 20, ada masjid buat 11, mana-mana pun tidak menjadi masalah. Tetapi kalau nak buat 20, jangan speed sampai tak lahir kekhusyukan solat. Tak lahir kekhusyukan solat. Allah.